Travis? Hai semuanya, jumpa lagi dengan kami di channel Lovisku. Setelah mendengar teriakan minta tolong dari seorang anak laki-laki di ladang rumput yang luas, sepasang kakak beradik berusaha menyelamatkannya. Namun mereka segera menyadari bahwa ladang rumput tersebut adalah tempat supranatural yang dapat memanipulasi ruang dan waktu, dan tidak ada jalan keluar dari tempat tersebut. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film drama horor supranatural Kanada tahun 2019 yang berjudul In the Tall Grass. Film ini disutradarai oleh Vincenzo Natali dan diperankan oleh Laisla da Oliveira sebagai Becky dan Patrick Wilson sebagai Ross. Oke, tidak perlu berlama-lama, selamat menonton. Di perjalanan menuju San Diego, Cal dan saudari perempuannya Becky membicarakan kenyataan bahwa mereka sedang melarikan diri dari rumah karena Becky sedang hamil 6 bulan dan orang tua mereka tidak menyukai hal tersebut. Saat sedang asik ngobrol, Becky tiba-tiba merasa mual, sehingga Cal menghentikan mobilnya di dekat sebuah gereja untuk membiarkan Becky untuk muntah sebentar. Saat hendak pergi, Becky mengatakan bahwa dia mendengar suara seorang anak laki-laki berteriak meminta pertolongan di tengah ladang rumput. Cal memutuskan untuk memarkir mobil di depan gereja, dan setelah menanyakan apa yang terjadi, Becky mengetahui bahwa anak laki-laki tersebut terjebak di tengah ladang rumput selama beberapa hari. Pada saat itu terlihat sebuah buku di sisi jalan dan suara seorang wanita juga terdengar di dalam rerumputan mengatakan kepada anak laki-laki tersebut untuk berhenti berteriak. Berdasarkan volume suara, Cal menganggap anak laki-laki tersebut berada dekat dengan mereka dan memutuskan untuk segera masuk ke dalam rerumputan untuk membantunya. Becky mengikutinya sambil mencoba menelpon polisi, tetapi saat semakin dalam dia kehilangan sinyal. Setelah mematikan ponselnya, Becky menyadari bahwa Cal menghilang di dalam rerumputan. Dia mulai berbicara dengan keras untuk menemukan saudaranya dan menyarankannya agar kembali ke mobil karena ada sesuatu yang tidak beres. Pertama-tama mereka perlu berkumpul kembali. Jadi Becky mulai berbicara dengan keras untuk mengarahkan Cal menuju ke arahnya. Cal mengikuti asal suara Becky, tetapi saat kemudian dia berhenti dan kebingungan mencari asal suara Becky. Awalnya suara datang dari sebelah kanan, kemudian tiba-tiba suaranya datang dari sebelah kirinya. Selanjutnya mereka sepakat untuk melompat untuk mencari tahu lokasi masing-masing. Pada lompatan pertama mereka saling melihat, tetapi pada lompatan kedua tiba-tiba mereka saling menjauh meskipun mereka tidak pergi kemana-mana. Setelah melompat, Becky jatuh ke dalam lumpur, dan Cal yang panik memutuskan berlari ke arahnya untuk membantu. Sekarang Cal yang jatuh ke dalam lumpur dan terkejut menemukan seekor anjing yang mati bernama Freddy dengan lalat berterbangan di seluruh tubuhnya. Tampaknya sudah berada di sana cukup lama. Beberapa jam berlalu tanpa bisa menemukan satu sama lain atau bisa keluar dari ladang rumput ini. Dan ketika matahari terbenam, mereka menerima kenyataan bahwa mereka telah terjebak di dalam rerumputan ini. Tetapi dia sangat lelah sehingga dia hanya duduk untuk menunggu Cal menemukannya lebih dulu. Tiba-tiba sosok yang menyeramkan muncul di antara rerumputan. Tetapi ternyata itu hanyalah seorang pria yang bernama Ross yang menawarkan bantuan untuk mengantarnya keluar dari tempat tersebut. Dia menjelaskan bahwa dia telah menemukan cara untuk keluar, tetapi belum bisa pergi karena dia sedang mencari istri dan putranya yang suaranya didengar oleh mereka berdua sebelumnya. Becky merasa curiga terhadap Ross, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain menerima bantuan darinya, sehingga mereka pergi mencari Cal bersama-sama. Beberapa waktu kemudian, Cal terus memanggil Becky tapi tanpa hasil. Saat dia duduk di sana dengan perasaan kecewa, tiba-tiba sesuatu membuatnya terkejut, yang ternyata dia adalah anak laki-laki yang sebelumnya berteriak minta tolong yang bernama Tobin. Tobin menghibur Cal dan mengatakan bahwa lebih mudah menemukan semuanya setelah mereka mati. Cal merasa aneh, lalu bertanya apakah Tobin yang telah memancing mereka masuk ke dalam ladang tersebut. Namun, Tobin menjelaskan bahwa dia dan keluarganya juga masuk karena mereka mendengar suara seorang pria meminta tolong, dan tidak tahu berapa lama mereka sudah berada di sini. Tobin juga mengatakan bahwa saudari perempuan Cal akan segera mati. Perkataan Tobin membuat Cal heran, bagaimana dia bisa mengetahui bahwa Becky adalah saudari perempuan. Tobin menjawab bahwa sebuah batu memberitahunya kebenaran dan mengajarkan cara mendengarkan suara rerumputan tinggi dan memahaminya. Tobin kemudian membimbing Cal untuk mencari Becky. Sementara itu, Ross dan Becky berbicara tentang bayinya, dan Ross menebak bahwa ayah bayi tersebut tidak bersamanya. Saat mereka berjalan, Becky menemukan botol obat dan gunting di tanah, tetapi dia tidak mengerti bagaimana benda-benda itu bisa berada di sana. Saat dia melihat lagi, dia menyadari bahwa Ross sudah menghilang. Dia mulai memanggil-manggilnya
memanggilnya namun tanpa hasil. Lalu dia beralih mencoba untuk memanggil Carl. Saat dia mencari tanda-tanda, tiba-tiba seseorang muncul di sampingnya dan menariknya masuk ke dalam rerumputan. Kembali ke Tobin, dia membawa Carl ke area kecil tanpa ditumbuhi rerumputan dengan sebuah batu besar misterius di tengahnya. Tobin mendesak Carl untuk menyentuhnya, tetapi saat Carl semakin mendekat, dia mendengar bisikan yang tampaknya adalah sebuah nyanyian suku-suku kuno. Tepat sebelum Carl menyentuhnya, terdengar suara teriakan Becky, dan Carl segera berlari ke arah suara tersebut dengan mengabaikan peringatan Tobin untuk tidak masuk ke ladang rumput itu lagi. Tiba-tiba hari berubah menjadi cerah, memperlihatkan truk berhenti di depan pompa bensin di jalur yang sama dengan bangunan gereja. Laki-laki ini adalah mantan kekasih Becky yang bernama Travis, yang datang untuk mencari kedua saudara tersebut. Karena dia tidak menemukan apapun di sini, Travis melanjutkan perjalanannya dan menemukan mobil milik Becky dan Carl diparkir di depan gereja. Ketika dia melihat ke dalam mobil, dia melihat makanan sisa yang sudah berjamur, menunjukkan bahwa kendaraan itu sudah ada di sana sejak lama. Travis mulai memanggil nama mereka dan mencari di sekitar, tetapi tidak ada tanggapan. Selanjutnya, dia memasuki gereja, tetapi gereja itu juga kosong. Saat keluar, Travis melihat sebuah buku di tanah dan mengambilnya, hanya untuk menemukan nama Becky tertera di dalamnya. Travis mencurigai bahwa kedua saudara ini sebelumnya masuk ke dalam ladang rumput di depannya. Kemudian, dia juga memasukinya. Dia mengikat rumput-rumput tersebut dan mengikuti arah matahari agar dapat kembali dengan selamat. Namun, setiap kali ia melangkah, rumput-rumput itu justru terbuka kembali. Setelah beberapa langkah, Travis menyadari bahwa posisi matahari sudah berubah. Namun, meskipun dalam kebingungan, dia tetap meneruskan perjalanannya hingga malam tiba. Karena kelelahan, Travis berhenti berbaring di tanah sambil menatap foto Becky. Tiba-tiba, sesuatu membuat Travis terkejut. Tobin tiba-tiba muncul. Sementara, bisikan dan tawa terdengar di tengah rumput tinggi. Tobin mengungkapkan bahwa dia mengetahui nama Travis dan sedang mencari Becky, serta mengatakan bahwa dia dapat membawanya kepada Becky. Meski sempat terkejut, Travis tanpa ragu mengikuti Tobin, hanya untuk menemukan jasad Becky tergeletak di atas tanah. Sambil menangis, dia memeluknya. Tobin menjelaskan bahwa rerumputan tidak memberikan efek pada benda yang sudah mati. Oleh sebab itu, mereka mudah untuk ditemukan. Ketika Travis mengangkat kepala, Tobin sudah menghilang. Keesokan paginya, Travis terbangun dan melihat jasad Becky tepat di sebelahnya. Dia mengambil sebuah kalung dari tubuh Becky dan melanjutkan perjalanan. Namun, tiba-tiba mendengar suara seseorang dan mulai meminta pertolongan. Saat itu adalah Tobin yang merespon, dan Travis memanggilnya lagi agar Tobin dapat menemukannya. Akan tetapi, Tobin yang muncul terlihat masih bersih dan sehat, dan dia datang bersama ibunya Natalie dan ayahnya Ross, serta anjingnya yang bernama Freddy. Hal ini mengungkapkan bahwa ladang rumput itu terperangkap dalam suatu pola perulangan waktu. Tiba-tiba, Freddy berlari masuk ke ladang rerumputan, dan Tobin mengikutinya, tanpa menghiraukan peringatan dari ibunya Natalie. Pada saat itu, Travis menyadari bahwa Tobin telah berhasil keluar dari ladang dan mencoba untuk melarangnya untuk tidak kembali lagi. Tetapi sayangnya sudah terlambat. Tobin sudah datang dan menjemput anjingnya. Natalie mendengar suara Tobin di dekatnya dan memutuskan untuk mencarinya. Ketika malam tiba, Ross mencari keluarganya sendirian dan secara tidak sengaja menemukan sebuah batu misterius. Keesokan paginya, Tobin berteriak minta tolong, sementara Becky dan Carl berada di luar ladang dengan mobilnya. Namun kali ini, Travis juga berada di dalam ladang. Ketika Travis mendengar suara Becky, dia memanggil namanya, dan kedua saudara itu terkejut mendengar suara Travis dan segera menjawab. Travis memberitahu mereka bahwa dia datang untuk mencari mereka berdua, namun Becky merasa sulit mempercayainya. Tiba-tiba mereka mendengar suara Tobin yang mengucapkan beberapa kalimat, dan Travis mengikuti asal suara itu, yang akhirnya menemukan anak tersebut. Becky juga melakukan hal yang sama dan bersatu kembali dengan Travis. Momen tersebut terasa canggung. Tak lama kemudian, Carl juga muncul yang jelas tidak senang dengan kehadiran Travis. Pada saat itu, kelompok tersebut menemukan jasad Freddy. Yang membuat semakin membingungkan, Travis memberitahu kedua saudara itu bahwa mereka telah menghilang selama 2 bulan. Tetapi mereka tidak mempercayai perkataan Travis, karena sepengetahuan mereka, mereka baru pergi 2 hari yang lalu. Tiba-tiba, Becky merasa seolah ada yang mengawasi mereka, dan berkata bahwa mereka harus pergi dari tempat tersebut. Travis menggendong Tobin di bahunya agar anak tersebut dapat mencari jalan keluar. Untungnya, Tobin melihat sebuah bangunan di kejauhan, dan mereka mulai berjalan menuju bangunan tersebut. Carl bertanya kepada Travis apakah ia memberitahu seseorang tentang mereka, berharap ada yang akan mencari mereka. Tetapi sayangnya, Travis tidak memberitahu siapapun. Pada saat itu, Becky merasa nyeri di perutnya, yang membuat Travis menanyakan keadaan bayi di kandungannya itu.
Becky memberitahukan bahwa bayi di perutnya adalah seorang gadis dan menyuruh Trappist meraba perutnya untuk merasakan bayinya bergerak. Tiba-tiba Dalmon berdering dan mereka terkejut menerima panggilan dari suara yang mirip suara Becky yang menangis saat meminta mereka untuk tidak membiarkan Carl melukai Trappist karena mereka akan terus membuat kesalahan yang sama berulang-ulang. Semuanya terasa sulit dipercaya dan kelompok tersebut memutuskan untuk terus bergerak tanpa menyadari bahwa seseorang sedang mengawasi mereka melalui rerumputan. Beberapa langkah kemudian, dia melihat penglihatan misterius tentang seorang bayi, rumput tinggi, dan orang-orang aneh yang mendekatinya. Penglihatannya itu membuatnya ketakutan dan tidak sadarkan diri. Carl dan Trappist berlari ke arahnya, tetapi pada saat itu Ross muncul dan mencoba membantunya juga, mengatakan bahwa dia akan membawa mereka keluar. Trappist memberitahunya tentang bangunan yang mereka lihat dan menggendong Tobin lagi. Tetapi kali ini, Tobin tidak bisa melihat bangunan itu, hanya ada rumput di mana-mana. Dengan caranya misterius, Ross mengatakan bahwa begitulah cara kerja di dalam ladang rumput ini. Kelompok tersebut terus berjalan mengikuti Ross, dan akhirnya mereka sampai di tempat batu misterius itu lagi. Kali ini mereka melihat ukiran-ukiran aneh di seluruh batu tersebut, dan entah bagaimana Ross mengetahui bahwa itu merujuk pada pengetahuan yang lebih tinggi yang dijelaskan saat dia menyentuhnya. Semua orang menganggap bahwa Ross terlihat aneh, dan dia mendesak Carl untuk menyentuh batu itu juga, mengatakan bahwa Carl juga akan mendapatkan pengetahuan. Sebelum itu terjadi, Natalie muncul dari dalam rumput dan menghentikannya, mengatakan kepada suaminya sendiri untuk menjauh dari mereka. Dia jelas ketakutan padanya dan memberitahu yang lain bahwa Ross berbohong sebelum menjelaskan bahwa dia pernah melihat Becky dan Ross sebelumnya. Tetapi Becky tidak hidup dan Ross mencoba melukai dirinya. Ross membantah tuduhan Natalie, dan sementara mereka bertengkar, Becky mendapat penglihatan lagi. Tetapi kali ini dia juga melihat Ross di dalam rumput dengan penampilan yang sangat aneh. Ketakutan, Becky memberitahu Trappist dan Carl bahwa mereka sebaiknya pergi. Mereka mencoba membujuk Natalie dan Tobin untuk pergi bersama mereka. Tetapi Ross masih mencoba mempengaruhi mereka untuk menyentuh batu tersebut. Trappist memutuskan untuk menghentikan Ross dengan cara menjatuhkan serta memukulnya. Namun upaya tersebut segera berubah menjadi perkelahian fisik. Ketika kedua pria itu saling pukul, Becky meminta Carl untuk membantu Trappist. Tetapi Carl menolak. Saat posisi berbalik, Ross terus mendesak Trappist untuk menyentuh batu tersebut. Namun karena Trappist terus menolak, Ross mematahkan tangannya. Selanjutnya, Ross menyerang Natalie yang menunjukkan bahwa dia benar-benar sudah kehilangan akal sehat ketika dia menekan kepala Natalie dengan kuat sampai membuatnya mati. Melihat kengerian itu, sisa kelompok tersebut segera melarikan diri. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Freddy sehingga sampai mereka tiba di sebuah bangunan yang telah ditinggalkan. Begitu mereka masuk ke dalamnya, Trappist dan Carl saling menyalahkan atas kekacauan ini dan memulai pertengkaran. Carl menyalahkan Trappist karena telah meninggalkan Becky dan menuduhnya untuk memaksa Becky menggugurkan bayinya tersebut. Namun Trappist membalas dengan mengatakan bahwa Carl memiliki perasaan yang kurang pantas terhadap saudari perempuannya itu. Carl mulai memukul Trappist dan akhirnya mereka berdua saling berkelahi. Pada saat itu perkelahian mereka dihentikan oleh suara pintu yang didobrak dari luar. Kelompok tersebut segera naik tangga menuju atap dan melihat area sekeliling, di mana mereka melihat bangunan gereja di seberang ladang. Sayangnya, mereka harus melewati rumput tinggi itu lagi untuk mencapainya, sehingga mereka mencoba mencari rencana lain. Tiba-tiba, Trappist melihat Freddy berlari lewat, tetapi anjing itu menghilang saat ia masuk ke dalam rumput. Hal ini membuat mereka berpikir bahwa ada celah dalam perulangan waktu yang bisa membawa mereka keluar. Mencoba mencari petunjuk lebih lanjut, Trappist mendekati tepi atap dengan hati-hati untuk melihat ladang dengan lebih jelas, namun malah membuatnya tergelincir. Carl memperhatikan, tetapi dia tidak berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya, dan Trappist jatuh ke tanah. Tobin melihat kejadian itu, dan ketika Carl menyadari kehadiran Tobin, dia mencoba menjelaskan apa yang sedang terjadi. Namun pada saat yang sama, Ross semakin mendekat. Kelompok tersebut kembali berlari, tetapi Becky bertanya tentang Trappist dan menolak pergi tanpa dirinya. Ketika Carl tidak bisa memberikan jawaban, Becky merasa curiga bahwa Carl telah melakukan sesuatu terhadap Trappist dan dia segera pergi menjauh dari saudaranya itu. Carl mencoba mengikutinya, tetapi tiba-tiba Ross menangkapnya dan mengungkapkan bahwa dia mengetahui kebenaran tentang apa yang telah terjadi pada Trappist. Carl mencoba melarikan diri, tetapi Ross tidak membiarkannya pergi dan menjatuhkannya ke tanah. Pada saat itu banyak jasad yang tergeletak di sekitar mereka berdua. Trappist ternyata masih hidup dan dia bangkit untuk mencari Becky. Di ladang rumput, Trappist berteriak memanggil nama Becky dan mendengar namanya dipanggil, Becky pun
pun menjawab, tetapi mereka tidak dapat saling menemukan. Putus asa, mereka berdua duduk di tanah dan berbicara tentang anak mereka lagi. Terapis mengatakan bahwa dia senang dengan keputusan Becky untuk mempertahankan bayi tersebut. Namun, Becky mengaku bahwa dia sebenarnya tidak ingin mempertahankan anak itu. Dan itulah sebabnya mereka pergi ke San Diego. Ada sebuah keluarga di sana yang ingin mengadopsi anaknya. Dalam keadaan marah, terapis bersumpah akan menemukan jalan keluar. Tiba-tiba, Ross muncul dan menyerang Becky. Dalam perjuangan itu, Becky berhasil mengambil gunting yang ia temukan di tanah. Tetapi, Ross dengan cepat merebutnya kembali. Lalu, dia menjatuhkan Becky ke tanah, bermaksud untuk memanfaatkannya. Tetapi, ini memberi kesempatan kepada Becky untuk mengambil gunting itu lagi dan menusuk mata Ross. Saat hujan mulai turun, Becky berlari secepat mungkin. Namun, dia segera panik ketika dia dikepung oleh orang-orang seperti suku primitif yang wajahnya ditutupi rerumputan yang mendekatinya dari segala sisi. Orang-orang aneh ini menangkapnya dan membawanya pergi. Beberapa saat kemudian, Becky mendapati dirinya terbaring di lumpur di depan batu misterius tersebut. Dia mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan, yang ternyata sama dengan panggilan yang mereka dengar sebelumnya tentang larangan membiarkan Cal melukai terapis. Tiba-tiba, orang-orang berwajah rumput kembali muncul dan mengawasi Becky saat ia berteriak kesakitan karena akan segera melahirkan. Penglihatan aneh datang lagi, dan kelahiran ini cocok dengan gambar-gambar yang ada di batu misterius tersebut. Tiba-tiba, tanah menyembur dan membuat lubang besar di antara batu misterius dan dirinya. Becky duduk di tepi lubang dan melihat ke arah dalam, di mana dia melihat banyak sekali orang yang berpegangan pada cabang pohon tua yang sedang berusaha untuk keluar. Becky berteriak dan merangkak mundur sebelum kelelahan merasuki dirinya, dan dia akhirnya tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, dia terbangun. Sambil meraba perutnya, dia bertanya tentang bayinya. Dengan sangat mengejutkan, yang menjawab adalah Cal yang saat itu sedang menenangkannya serta memberinya tetesan air. Dia juga memegang bayi tersebut dan menunjukkan kepadanya, membuat Becky merasa lega. Ketika dia menutup matanya lagi, Cal mulai memberinya makan, dan Becky melahapnya karena dia sangat lapar, dan segera menelan semuanya. Dalam keadaan setengah sadar, Becky menanyakan apa yang dimakannya. Cal mengatakan bahwa itu adalah rumput dan biji-bijian. Tetapi Becky berpikir rasanya seperti sesuatu yang lain, dan dia panik saat menyadari bahwa dia sedang memakan daging bayinya sendiri, dan bahwa Cal yang dilihatnya adalah Ross. Sementara itu, terapis yang terluka tetap mencari Becky. Akhirnya, dia menemukannya tergeletak sendirian di tanah. Dan saat Becky bertanya tentang bayinya, terapis menyentuh perut Becky dan menyadari bayinya sudah tidak ada. Saat terapis sedang menangis, Tobin muncul kembali dan memberitahukan bahwa ayahnya Ross telah membunuh bayi mereka, serta semua orang yang ada di ladang ini. Tobin juga menjelaskan bahwa Ross tidak akan pernah berhenti dan dia akan membunuh mereka berulang kali. Tobin yang ketakutan mulai menangis. Jadi terapis memeluknya dan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun melukainya. Setelah itu, terapis berteriak dan bertanya kepada Ross apakah dia ingin membunuhnya juga. Ross langsung muncul dari belakang dan langsung menyerang terapis, mencoba membunuhnya sambil mengabaikan permohonan Tobin untuk berhenti. Ross menusuk terapis menggunakan patahan tulang dan membuatnya jatuh dalam kekalahan sebelum mengejar anaknya. Tobin mencoba melarikan diri, tetapi Ross menangkapnya dan mencoba memaksanya untuk menyentuh batu tersebut. Tiba-tiba, Becky bangkit dan menyerang mata Ross dari belakang. Tobin berhasil lepas dan Becky jatuh kembali ke tanah. Sementara Ross mengalami kebutaan karena kedua matanya telah cedera. Terapis juga bangkit dan menyerang Ross dengan membenturkan kepalanya ke batu beberapa kali. Namun, Ross berhasil menjatuhkan mereka berdua ke tanah. Meski sempat mencoba melawan, akhirnya terapis berhasil membunuhnya dengan cara mengikat lehernya menggunakan rumput. Lalu, terapis mendekati tubuh Becky dan memeluknya sambil menangis. Tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Terapis mendekati batu tersebut. Tobin memperingatkan bahwa jika dia menyentuhnya, dia tidak akan bisa pergi dari ladang ini. Terapis mengabaikan Tobin dan mulai menyentuhnya, yang membuatnya merasa aneh. Tiba-tiba, awan merah muncul di atasnya. Rumput-rumput mulai masuk ke dalam tubuhnya. Batu misterius itu mulai berdetak, dan cahaya merah muncul serta menyebar ke seluruh penjuru ladang rumput tersebut. Tobin ketakutan. Sekarang terapis mulai terlihat seperti Ross. Kemudian terapis membawanya pergi melintasi ladang rumput yang luas dan berlari seolah-olah mengetahui betul jalur-jalur yang ada di ladang tersebut. Ross tidak berbohong. Batu tersebut memberikan pengetahuan tentang ladang rumput kepada terapis. Sesaat kemudian mereka berhenti, dan terapis mengatakan kepada Tobin bahwa dia tidak ingin pergi. Kemudian menyerahkan kalung milik Becky ke tangan Tobin dan memintanya untuk keluar serta memperingatkan Becky bersama Cal agar mereka tidak masuk ke dalam ladang ini. Dia berharap dengan cara ini dapat menghancurkan perulangan waktu di dalam ladang rumput ini. Dalam sekejap
mata, Tobin muncul di dalam sebuah ruangan bangunan gereja. Dia membuka pintu dan berjalan keluar, di mana dia melihat mobil milik Becky dan Carl. Mereka hendak masuk ke dalam ladang karena mendengar seorang anak sedang meminta pertolongan. Tetapi Tobin berlari ke arah mereka dan menghentikan mereka dengan segera. Hal ini terlihat cukup aneh karena suaranya sendiri juga datang dari dalam ladang. Dan Carl yang kebingungan mulai mendekati rerumputan. Tobin terus memohon kepada Becky untuk menghentikan Carl. Dan untuk membuktikan ceritanya, dia menyerahkan kalung yang dititipkan terapis kepadanya. Becky terkejut saat dia membandingkan dengan kalung miliknya sendiri. Dan ketika Tobin menyebut nama terapis, akhirnya cukup bagi Becky untuk menghentikan saudaranya. Setelah itu, Becky meyakinkan Carl untuk pergi. Dan mereka membawa Tobin ke dalam mobil bersama mereka. Namun, alih-alih pergi ke San Diego, Becky meminta Carl untuk kembali karena dia telah memutuskan untuk mempertahankan bayinya. Di ladang, terapis mendengar kata-kata Becky dan senang dengan perubahan ini. Jadi, dia berbaring dan membiarkan rumput-rumput menutupinya. Dan cerita berakhir di sini. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Silakan tonton sendiri filmnya serta nikmati ketegangannya. Oh iya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya jika Anda menyukai video ini. Serta beritahu kami pendapat Anda di bagian komentar. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa, sampai jumpa lagi.